Peraturan permainan, semua peserta dibagi dua tim. Tugas kalian adalah rebranding karakter Michelin versi otomotif. Setiap peserta hanya memiliki waktu 2 menit dan terus melakukan pergantian. Setiap peserta dilarang untuk saling berdiskusi selama game berlangsung. Peserta yang kedapatan melakukan kecurangan akan kita berikan hukuman. Seluruh rangkaian permainan hanya berlangsung dalam 30 menit. Tadi kita nyiapin banyak hal sih dari segi konsep, terus kita ada briefing pagi, terus jadi kita bikin kasarannya dulu, gambar kasarannya dulu, terus kita apa sih namanya, ditebelin terus diwarnain, nah sketch, betul banget, finishing. Strateginya kita sesuai tugasnya masing-masing aja sih sebenarnya. Kayak tadi itu di awal mungkin bagian aku nge-sketch, terus yang lanjutnya nebelin, terus yang lanjutnya warnain, sampai yang akhirnya finishing gitu aja. Dan hasilnya udah cukup bagus itu dari teman-teman. Udah aja sih mas. Strategi khusus sehingga ada, cuma di finishing aja sih biar lebih kelihatan hidup karakternya gitu. Pewarnaannya aja sih mas, itu aja. Untuk proses desain ya, tadi awalnya sih cari-cari referensi, terus lanjut sketch masing-masing, mungkin ada yang beda-beda, kan idenya beda-beda juga ya. Mungkin ada yang gambar kepalanya dulu lah, topinya lah, dan lain-lain gitu. Kalau prosesnya mungkin sudah dijelasin sama ketua tim tadi ya, mulai dari sketch, terus kemudian nebelin warna dan kemudian finishing. Tapi kita kan maraton gitu kan, jadi dikit-dikit yang sketch mungkin 2 orang bisa, terus yang ngebol juga 2 orang, pewarnaan juga 2 orang kayak gitu. Terus tadi finishingnya yang lebih dibicarakan lagi tadi sih, untuk finishing aja gitu.
Kesulitannya ya mungkin karena nggak biasa ngegambar pakai Wacom, jadinya ya rada kaku-kaku menggambarnya. Butuh waktu aja sih, karena nggak kebiasa. Udah. Karena kalau aku sih nggak terlalu pintar buat gambar anatomi tubuh, jadinya kayak rada susah gitu buat ngekonsepin ini. Tadi kan pengennya supaya kayak maskotnya kayak lari gitu, ternyata wah lumayan susah juga ternyata gambar anatominya. Kalau Michelle sendiri ini tadi kesulitannya karena nggak terbiasa aja pakai Wacom, karena apalagi rada susah juga untuk penyesuaiannya, jadi ya perlu penyesuaian lagi untuk desain kedepannya gitu. Kalau menurut aku karena kinerja timnya udah bagus sih, kayak semua udah kompak gitu sih. Paling ada kayak miss-miss kayak gambarnya apa dulu, bagian apa dulu itu sih yang agak susah buat nyatuin ya, kan orangnya ada banyak. Selain itu sebenarnya nggak ada pembagian yang apa ya, yang rinci itu sih. Jadi karena waktu juga, jadi ya udah langsung aja gitu, tinggal terus-terusin gambar. Kita luar biasa sih mas, kita langsung set, udah bisa itu. Enggak sih, ya luar biasa. Inilah hasil desain peserta dari tim A dan tim B. Seluruh penonton dipersilakan untuk menilai dengan ketentuan masing-masing melalui like dan komentar pada video ini. Terima kasih.